Saudara Pangdam 17 Cendrawasih yang baru dilantik 3 September lalu, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan penyidikan kasus mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua yang melibatkan personel TNI akan berlangsung transparan. Pangdam menyatakan sengaja hadir di Mimika untuk mengawal penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi. 6 anggota TNI yang terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 personil masih dalam penyelidikan. Mayjen TNI Muhammad Saleh juga menyatakan Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat sudah memerintahkan membuka kasus pembunuhan sadis ini secara transparan dan adil. 6 anggota TNI yang sudah ditetapkan tersangka yakni Mayor INFHFD, lalu ada Kapten DK, Pratu PR, Pratu RAM, Pratu RA, dan Pratu RP dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup serta pasal 221 KUHP junto pasal 56 dan 55 KUHP. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni, saat ini ada di Jayapura, Papua. Vindi, sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan mutilasi 4 warga Nduga di Papua? Apakah sudah ada tambahan tersangka baru? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Untuk perkembangan kasus pembunuhan 4 warga sipil di Timika memang sejauh ini masih terus dilakukan, yakni melengkapi data untuk diserahkan ke pengadilan seperti itu. Karena pada hari Sabtu kemarin setelah dilakukan rekonstruksi yang menghadirkan 9 tersangka, saat ini pihak kepolisian sementara melengkapi berkas-berkas untuk diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara untuk tersangka sendiri memang sejauh ini dari keterangan yang kami dapatkan bahwa masih ada 2 orang anggota TNI yang sementara diperiksa dan hingga saat ini status mereka belum dinaikkan menjadi tersangka. Artinya memang masih dilakukan pendalaman untuk 2 oknum yang diduga terlibat dalam pembunuhan keempat warga sipil di Timika sekali. Pangdam Cendrawasih ini juga yang dijabat oleh orang baru. Nah, komitmennya seperti apa, Vindi, untuk menuntaskan kasus ini? Iya, untuk komitmen dari Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sendiri tadi dalam keterangan persnya mengatakan bahwa akan melakukan atau upaya hukum terhadap keenam oknum TNI akan dilakukan secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban dan juga akan memproses hukum keenam tersangka ini sehingga memang benar-benar keluarga mendapatkan keadilan dari kasus ini. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Ini untuk mendengarkan secara langsung perkembangan dari investigasi dengan perintah dari Panglima TNI dan arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan, memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, baik dalam aspek keadilan hukumnya, dan kecepatan. Ya, selain itu juga Pangdam meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu proses hukum yang sementara berjalan, sehingga memang proses hukum ini benar dilakukan secara objektif dan transparan seperti itu. Dan seluruh, dia memastikan bahwa seluruh pelaku pembunuhan terhadap 4 warga sipil ini akan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatan masing-masing sekali. Vindi Rakmeni, terima kasih melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.